Kelantan, sebuah negeri pantai timur yang cukup terkenal dengan budaya dan warisannya yang tersendiri. Pentingnya sesebuah budaya itu adalah kerana ia menjadi satu identiti dan sejarah sesuatu bangsa maupun negara. Kota Baru sememangnya amat kaya dengan budaya yang sungguh unik. Bandar ini juga turut dikenali sebagai Kota Budaya dan Bandaraya Islam. Pun begitu, 2017 yang lalu, Pertubuhan Pendidikan, Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNESCO menggesa Kelantan membatalkan larangan ke atas makyong, wayang kulit dan lain-lain persembahan tradisional Melayu. Alasannya, demi kelangsungan dan pemuliharaan budaya Melayu. Apa kata Mufti Kelantan tentang isu ini? Seni dan hiburan adalah sebahagian daripada ajaran Islam. Unsur-unsur negatif yang Islam perlu jaga ialah seperti tidak berlaku syirik dalam seni dan hiburan. Tidak berlaku perkara-perkara khurafat. Tidak berlaku pemujaan terhadap benda-benda. Tak berlaku pemujaan terhadap roh-roh. Tak berlaku pergaulan bebas. Tak berlaku apa-apa saja perbuatan yang boleh disifatkan sebagai maksiat. Kalau kita sebut berlandaskan Islam, maka Islam akan tengok tiga perkara. Yang pertama, niat. Innamal a'malu binniyat. Apa saja aktiviti kita dilihat, dinilai berdasarkan kepada niat betul, tapi cara persembahannya tak betul. Niat betul, persembahan betul, perlu dihapuskan. Dan perlu diganti dengan menara dihapuskan, apa tu, puteri dihapuskan. Kalau ada apa tu, usaha-usaha untuk digantikan yang bercanggah itu dengan yang tidak bercanggah, maka dibenarkan. Warisan pun perlu dilihat. Islam sendiri menghargai warisan ini. Contohnya, ibadat haji adalah warisan jahiliyah. Orang jahiliah menunaikan haji. Tetapi, bila datang Islam, meneruskan amalan ibadat haji. Tapi sudah diubah mengikut landasan syarak. Iaitu, kalau zaman jahiliah, mereka menunaikan haji berbogel. Maka Islam melarang berbogel itu diganti dengan berpakaian ihram. Jadi maknanya, warisan tidak diketepikan oleh Islam. Tetapi warisan-warisan yang baik diteruskan. Manakala warisan-warisan yang ada percanggahan dengan kehendak syarak, maka perlu diperbetulkan. Bingkai agama ini ialah akidah, syariah dan akhlak. Bila kita kata patuh syariah, ialah akidahnya betul. Kemudian kalau dipadankan dengan syariat pun syariat betul. Dan dilihat dari aspek akhlak pun betul. Kadang-kadang orang ni dia beralasan. Dia kata saya tak tutup aurat pun tapi hati saya baik. Itu sebenarnya dia sudah melanggar akhlak. Dia tak tutup aurat itu adalah melanggar akhlak.
akidah dia percaya kepada Tuhan, percaya pada hukum-hukum Tuhan. Tetapi kenapa tak tutup aurat? Jadi tak boleh nak alasan bahawa hati baik, tak tutup aurat saja. Inilah yang tersirat di sebalik tersurat. Dalam perbilangan kata lama, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan. Sesungguhnya, negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Surah Al-Ankabut ayat 64. Saya dilahirkan pada 17 hari bulan 9 tahun 1945 di satu pinggir sungai Kelantan yang dinamakan Lorong Minyak Gas. Datuk Haji Muhammad Syukri bin Muhammad, anak jati kelahiran Kota Baru ini, sangat berbesar hati untuk berkongsi cerita di sebalik kehidupan beliau sebelum bergelar mufti. Jodoh ayah dan ibu saya ni tak panjang. Saya ketika umur 2 tahun, mereka berpisah. Jadi, kerana itu saya dipelihara, dibela oleh datuk dan nenek saya. Semasa usia kecilnya, beliau banyak menimba pengalaman ilmu bersama datuknya yang mencorakkan kepribadiannya untuk menjadi seorang yang tabah dalam mengharungi liku-liku kehidupan. Salah satu kemahiran datuk saya ini ialah memancing ikan, menjala ikan. Ikan itu dia boleh panggil. Itu sayang saya tak belajar dengan dia cara mana nak panggil ikan. Jadi dia baca-baca sikit, dia buat dengan tangan dia, ikan datang. Jadi dalam masa setengah jam saja, satu petak perahu itu penuh mengail. Dia pasang sampai 5-6 gitu, jorang itu. Angkat yang ni, angkat yang ni, angkat. Aktiviti seperti menjala ikan dan menternak ayam maupun kambing menjadi kenangan manis beliau ketika di usia kecil. Jiwa anak kampung yang dimiliki terus dibawa dalam meniti usia. Bagi Datuk Haji Muhammad Syukri, jika beliau mahukan sesuatu yang menyegarkan minda dan fizikal, menjala sambil menikmati panorama alam adalah pilihan terbaik buat diri beliau menjana inspirasi serta melepaskan lelah setelah saban hari duduk di meja pejabat dan mesyuarat. Zaman kanak-kanaknya yang penuh dengan riang tawa akhirnya tersentak pada tahun 1957 apabila neneknya pergi menghadap ilahi. Tahun 1957 tu nenek saya meninggal dunia. Jadi saya terpaksa duduk dengan datuk saja. Ketika itulah saya mulai rasa kesusahan yang amat sangatlah. Maknanya bila saya balik sekolah tahun 57 tu, saya kena masak sendiri. Tapi datuk saya ni dia pandai sebab dia bekas kerja di istana. Jadi dia ajar saya cara memasak. Jadi kemahiran memasak nasi, memasak lauk, ya, saya diajarlah. Tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain. Di sini tersimpan 1001 kenangan oleh Datuk Haji Muhammad Syukri. Kerana di sinilah perjalanan hidup beliau bermula.
Sini saya dibesarkan, di sinilah tempat. Rumah ni tempat saya bela ayam apa semua ni. Pelihara ayam. Kambing pun bawa rumah ni lah. Kita ni tak jauh daripada lembah Sirih ni. Jadi petang-petang kita bawa balik kambing-kambing tu dalam 10-15 ekor itulah. Banyak ke? Banyak. Jadi bawa rumah ni yang tempat tu. Dari pagi membawa ke malam, masa beliau dipenuhi dengan pelbagai tugasan. Bukan sahaja di pejabat, tetapi turut mengajar di beberapa buah masjid sekitar Kota Baru. Jadi kita mahu masyarakat, individu dan umat Islam di negara kita ini, khususnya Kelantan ini, adalah umat yang damai, umat yang harmoni, yang hormat menghormati antara satu sama lain, tidak ada sangka buruk. Itulah. Kedudukan kita sebagai Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang terletak di Lundang Kota Baru ini menjadi destinasi bicara mufti seterusnya. Di sini terletaknya Jabatan Mufti Negeri Kelantan yang bertanggungjawab berkaitan hal ehwal hukum syarak serta memberi khidmat nasihat dan perkhidmatan dalam hal-hal berkaitan akidah, syariah dan akhlak Islamiah. 31 tahun, itulah tempoh perkhidmatan beliau di Jabatan Mufti Negeri Kelantan sebagai Timbalan Mufti Negeri sebelum menjawat jawatan sebagai Mufti Negeri Kelantan pada tahun 2008. Berkhidmat sebagai mufti menuntut beliau untuk terus menjadi tempat rujukan masyarakat Islam dan membincangkan hukum hakam fatwa bagi masyarakat di sana. Saya kata dia sebagai murid, banyak dia memberi tunjuk ajar. Dan sikap dia ni seperti guru dengan anak murid. Kita nak bertanya apa pun, mudah. Apabila kita tak ada apa-apa masalah, boleh berbincang dengan dia. Satu lagi, sikap dia walaupun dia seorang bos lah kita kata. Tapi cara dia menyuruh kita buat kerja tu, minta tolong Ustaz. Mana cara dia tu, saya kata kalau boleh katakan kepada sifat tawaduk, walaupun dia seorang mufti, deh, seorang boh dengan anak boh, Ustaz boleh nak tolong, minta tolong, taik doa. Setiap kali macam itulah. Tip pertama sekali, Datuk Mufti ini seorang yang mempunyai keterampilan. Dia sentiasa smart, dia memang seorang yang smart, handsome dan penampilannya juga smart. Dan cara dia bertutur, cara dia berinteraksi juga memperlihatkan satu karisma lah, seorang yang berkarismatik. Mahat Muhammadi Perempuan di Jalan Merbau Kota Baru Kelantan ini menjadi destinasi seterusnya bicara mufti di Kelantan. Saya mula belajar di Mahat Muhammadi ini ialah pada tahun 1958. Iaitu selepas saja merdeka tahun 1957, bila saya tamat di Sekolah Melayu Padang Garong, saya meneruskan menyambung pelajaran di Mahat Muhammadi ini iaitu tahun 1958. 9 tahunlah saya belajar di sini. Sekolah ini sudah banyak melahirkan tokoh dalam pelbagai bidang, termasuklah agamawan, ilmuwan, guru serta ulama yang disegani, selain menjadi sekolah yang berperanan besar dalam menyebarkan pendidikan Islam. Seteguh sejarahnya, begitulah akrab Sahibul Samah Datuk Haji Muhammad Syukri terhadap Mahat Muhammadi Kota Baru ini,
kerana Mufti Kerajaan Negeri Kelantan yang ke-12 adalah bekas pelajar institusi pengajian formal agama tertua di Malaysia. Adapun bangunan di depan kita sana, itulah bangunan Mahat Muhammadi yang dulunya adalah ditempatkan pelajar-pelajar lelaki sahaja. Pada akhir tahun 67, baru ada beberapa orang pelajar wanita ataupun pelajar perempuan ditempatkan sini. Dan pada masa sekarang, Mahat Muhammadi ini sudah ditempatkan untuk pelajar-pelajar perempuan kesemuanya. Tidak ada pelajar lelaki. Dan pelajar lelaki telah berpindah ke Jalan Pengkalan Cepa. Pendidikan agama secara formal bermula apabila Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menubuhkan Sekolah Agama Arab pertama pada tahun 1937. Dan bermula dari sini, pendidikan agama telah berkembang dengan pesatnya dan beberapa buah sekolah agama lain ditubuhkan. Selama 7 tahun di Mahat Muhammadi kami bersama, saya ingat Datuk Syukri sekarang ni adalah termasuk dalam kalangan pelajar yang dikenali ramai. Famous lah kita kata di kalangan kawan-kawan pelajar. Dia terkemuka dan dia aktif dalam badan-badan sekolah pada waktu itu. Yang saya nak sebutkan di sini ialah nama Muhammad Syukri bin Muhammad ini cukup popular sejak waktu sekolah lagi, dan kegiatannya dalam badan-badan sekolah ni berterusan walaupun kemudiannya selepas dia meninggalkan Mahat Muhammadi dan menyambung pelajaran di Lampuri. Hatta ke Mesir sekalipun, dia dikenali ramai sebagai termasuk dalam jaringan pimpinan pelajar di tempat di mana dia belajar pada waktu itu. Siapa sangka bakat yang dikurniakan bukan sahaja dalam seni kepetahannya berpidato, malah beliau juga aktif dalam persembahan lakonan. Inilah kita persembahkan 3 persembahan pentas tiap-tiap tahun. Kita tayang persembahan drama bernama Robohnya Kota Konstantinopel, 1. Bila Berabah, 2. Dan satu lagi Muhammad Al-Fatih, 3. Dan penonton-penonton daripada orang ramai datang untuk menonton dan dapat sambutan yang luar biasa. Drama itu kita bentaskan bagi tujuan mengumumkan derma untuk membuat perpustakaan itu. Bangunan perpustakaan itu adalah hasil daripada derma orang ramai semasa kita mementaskan drama. 1972, anak jati negeri Cik Siti Wang Kembang ini meneruskan cita-cita dalam jurusan syariah di Yayasan Pengajian Tinggi Nilampuri. Sebelum bergelar pegawai agama di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, suami kepada Datin Hajah Salmiah Muhammad Zain pernah mengajar di Keluang, Johor dan Tumpat, Kelantan. Pun begitu, belahan jiwanya Datin Hajah Salmiah amat memahami tanggungjawab suaminya. Bagi Datin Hajah Salmiah, suami beliau bukan sahaja menjadi milik keluarga tetapi juga amat diperlukan oleh masyarakat Islam khususnya di negeri Cik Siti Wan Kembang ini. Sebenarnya saya faham sebab Datuk sebenarnya selain daripada dia suami, dia my best friend lah. Sebab kami orang panggil classmate kan. Jadi tahun 1 sampai tahun 4 bergaul, tapi saya tak pernah fikir bahawa dia nak jadi suami saya. Kita berkawan ya. Kita tahulah. Perangai orang kata-kata. Biarpun berada di satu status kehidupan yang tinggi, tetapi Datuk Haji Muhammad Syukri masih juga seperti dahulu. Hidup serba sederhana.
Tertib bicara beliau menterjemahkan ketinggian ilmu yang dimiliki. Begitulah insan yang bernama Mufti Negeri Kelantan yang ke-12, Sahibul Sama'ah Datuk Haji Muhammad Syukri Muhammad. Al-Quran itu adalah ayat Allah yang mesti kita baca, maka alam ini pun kita kena baca. Al-Quran kita baca melalui lidah, pemikiran dan hati. Maka alam ini pun kita kena lihat dengan mata, dengan pemikiran dan dengan hati.